Sambutan Hari Kebangsaan ke-67 yang akan berlangsung di Dataran Putrajaya Sabtu ini pastinya menjadi detik yang paling dinanti seluruh rakyat Malaysia. Bertemakan Malaysia Madani Jiwa Merdeka, sambutan tahun ini juga tidak kurang meriahnya seperti mana tahun-tahun sebelumnya. Pagi tadi, wartawan Faiz Arif mendekati individu penting di sebalik acara berprestij itu. Potret Inspirasi ada laporannya. Di sebalik suara lunak pengacara yang bergema di segenap penjuru ruang dataran pada sambutan Hari Kebangsaan, tiada siapa mengetahui siapakah gerangan pengolah skrip yang dibacakan pengacara. Bekerja di sebalik tabir, pengarah bahagian pengukuhan seni dan budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN, Saiful Khairi Ahmad, 53 tahun, adalah individu yang bertanggungjawab dalam mengemudi skrip di acara sejarah negara itu. Lebih sentimental, khidmat cemerlangnya masih ditagih dan kini baktinya menginjak usia 23 tahun. Awal 2001. So bila dah mula lapor diri dan task yang pertama waktu itu memang sangat sangat beratlah, sebab masuk terus diberi task untuk terlibat di acara Hari Kebangsaan. Mesra disapa sebagai MC negara di kalangan rakan sepejabatnya, Saiful mengakui tugas digalasnya bukanlah mudah. Ini kerana pelbagai aspek perlu dititikberatkan, terutamanya perkara mempabitkan protokol. Pun begitu, tugas sukar itu tidak digalasnya seorang diri kerana mendapat kerjasama yang mantap daripada pasukannya. Cabaran untuk buat skrip ni kadang-kadang bila idea datang, kita nak kena lontarkan bukannya dari segi bahasa standard. Kita kena bercakap dari segi, kita kena sampaikan melalui bahasa bercakap tetapi yang polat, yang sopan. Kalau kita tengok teks Hari Kebangsaan ni, saya rasa teks yang paling tebal lah. Kurang lebih ada 100, antara 110 ke 175 muka surat. Mengulas lanjut sepanjang pembabitannya dalam mengendalikan sambutan Hari Kebangsaan, ramai selebriti tanah air pernah ditampilkan untuk bekerjasama dengannya. Pengalaman itu disifatkannya amat berharga. Malah pada masa sama, beliau juga terbuka untuk bekerjasama dengan pelapis baru industri penyiaran dalam mengendalikan acara tahunan itu. Kalau dari segi pasangan pengacara, saya ramai yang pernah bersama dengan saya, Datin Suryani, Jovina Jim, Gigi Ahmad, daripada pelbagai stesen, kemudian Terendas, dan juga yang paling lama lah saya berganding, Pang Ching Fei lah, personality TV 3. Ya. Berbaki 5 hari lagi, semoga sambutan Hari Kebangsaan 2024 di Putrajaya berjalan lancar dan diraikan dengan jayanya. Malaysia Madani Jiwa Merdeka, laporan Faiz Arif untuk Buletin TV 9.